Halo Sobat Komando yang baik hati dan tidak sombong, penjaga laut Malaysia tentunya diarmadai dengan berbagai kapal-kapal perang. Dengan berbagai jenis kapal perang seperti kapal selam, frigate, korvet, dan lain sebagainya. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah kapal Diraja Kasturi kelas, yang merupakan kapal kelas korvet, bukan ece-ece bos. Di mana di dalam kelas Kasturi ini ada dua kapal yang aktif bertugas, ialah KD Kasturi dan KD Lekir yang merupakan buatan dari Jerman. Keduanya diperoleh pada pertengahan tahun 1980-an yang artinya umurnya sudah mulai menua. Keduanya saat ini bertugas di skuadron korvet ke-22 Angkatan Laut Malaysia, di mana pelabuhan asal mereka adalah Lumut. Dan ternyata kedua kapal ini pernah dinaik tarafkan untuk memperpanjang umurnya pada tahun 2009 yang lalu, ya agar mereka bisa menjaga laut Malaysia hingga 10-15 tahun lagi. Ya kerennya, kapal TLDM ini sanggup berlayar hingga jarak 9.300 km dengan kecepatan 26 km. Dan tentunya kapal garang ini juga dipasangi dengan berbagai senjata mematikan agar lawan bisa ketakutan bos dan nggak jadi bermacam-macam. Bagaimana menurut Anda Sobat Komando mengenai kapal garang korvet yang satu ini? Beri tanggapan Anda di kolom komentar. Salam Komando.